Lah, buru-buru mau deket. Manggil aja mesti pakai menara. Orang negeri. Bang, bang gantung. Gus Dur memang mendapat sumber dari humor itu dari mana, Gus? Ya mikir aja sendiri. Adaptasi juga, Gus. Ya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya tergantung. Nah, tapi menarik juga, Gus, karena Gus Dur kayaknya menguasai apa humor dari agama-agama lain juga. Jadi dari Yahudi gitu, Gus, ya. Dari Kristen sudah karuannya diledekin mulu kan Kristen. Ya itu ada kalanya mereka yang ledek. Nah, ada tiga orang. Gimana? Ya. Bicara agama mereka itu yang mana yang paling dekat dengan Tuhan? Inilah. Kenapa itu? Ya, agama saya. Kenapa? Kita kalau panggil Tuhan kan Tuhan. Apa namanya, bapak di surga, oh. Hubungan anak dengan bapak, katanya orang Dande, orang Hindu. Hindu juga dekat, om swastu, om sama ponakan kan dekat sekali. Kiai diem aja saya terus, tapi gimana ada? Lah, buru-buru mau dekat. Manggil aja mesti pakai menara. Orang negeri. Bagian Tuhannya orang Islam. Nah ini speaker. Tapi ini juga menarik. Bagaimana tanggapan Gus Dur mendengar apa joke semacam itu mungkin dikarang oleh orang agama lain ya. Tapi mungkin juga self makri dari orang Islam sendiri. Kelihatannya Gus Dur sama sekali nggak keberatan itu kalau. Oh, enggak. Kenapa itu? Orang bercanda silakan lah. Walaupun menyangkut hal-hal yang seserius iya, agama. Enggak. Agama itu enggak perlu diterima secara serius. Ajarannya yang serius. Oh.